Info terkini daripada channel Dinggi Wawa hari ini. Menteri Kewangan Malaysia, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz membentangkan belanjawan 2022 yang mengandungi intipati, strategi dan dasar kerajaan dalam mengemudi ekonomi negara ke arah pemulihan dan lebih berdaya saing. Berdasarkan konsep Bantuan Keluarga Malaysia, BKM, Bajet 2022 akan memberi fokus kepada seluruh rakyat Malaysia demi memastikan tiada golongan yang tertinggal termasuk golongan B40. Bantuan Keluarga Malaysia, BKM, juga turut dikemaskini serta ditambah baik berbanding bantuan kewangan sebelum ini agar ia merangkumi lebih ramai penerima yang layak. Peruntukan itu merupakan peningkatan berbanding Bantuan Prihatin Rakyat, BPR, sebanyak RM7 bilion yang akan memberi manfaat kepada 8.6 juta penerima sebelum ini. Menerusi bantuan tersebut, isi rumah yang berpendapatan kurang atau RM2,500 dan memiliki lebih 3 orang anak akan menerima bantuan sebanyak RM2,000 secara one-off. Ikuti info terkini yang akan dikongsikan dari masa ke semasa. Boleh tekan butang langgan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan info kemas kini daripada channel Dinggi Wawa secara percuma. Kerajaan akan memperkenalkan Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM dengan beberapa pembaharuan supaya kumpulan yang benar-benar terkesan diberi lebih tempuan. Pembaruan ini telah mengambil kira cadangan yang diterima dari orang ramai melalui penerbitan kertas konsultasi awam berhubung penambahbaikan bantu rakyat. Oleh itu, untuk tahun 2022, BKM akan menyalurkan bantuan iaitu sebanyak RM2,000 kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak atau lebih dengan pendapatan kurang RM2,500 sebulan. Pemberian bantuan ini merupakan peningkatan berbanding RM1,800 iaitu kadar tertinggi di bawah Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR sebelum ini. Selanjutnya, maklum balas lain yang diterima turut menyentuh soal cabaran yang perlu ditanggung oleh ibu tunggal dalam menyara anak-anaknya selain warga emas B40 yang kekurangan simpanan persaraan dan tiada sumber pendapatan tetap. Sebagai pembaharuan untuk tahun hadapan, kerajaan juga akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM500 lagi kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Selain itu, bantuan tambahan sebanyak RM300 lagi turut diberikan kepada isi rumah warga emas. Ini bermakna kepada ibu atau bapa tunggal dengan 3 anak atau lebih layak mendapat BKM maksimum sebanyak RM2,500. Secara keseluruhan, BKM akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion, iaitu peningkatan berbanding dengan 8.6 juta penerima dengan peruntukan RM7 bilion di bawah BPR.